Berita acara serah terima pelaksanaan tugas penjabat sementara Bupati Malaka nomor PM.130/196/Romawi 12/2020 pada hari ini Sabtu tanggal 5 bulan Desember tahun 2020 bertempat di kediaman Bupati Malaka Haidimu sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120/6390/Oda tanggal 30 November 2020 dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor P.100/Romawi 2/235/2020 tanggal 24 November 2020 masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Dr. Meserasi B.V. Ataupa penjabat sementara Bupati Malaka yang selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Dr. Stefanus Priaseran M.P.H. Bupati Malaka periode tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan disaksikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur melaksanakan serah terima pelaksanaan tugas penjabat sementara Bupati Malaka kepada Bupati Malaka sebagai berikut. 1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua memori pelaksanaan tugas penjabat sementara Bupati Malaka. 2. Pihak kedua menerima dari pihak pertama memori pelaksanaan tugas penjabat sementara Bupati Malaka. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Haidimu, tanggal tersebut di atas. Pihak pertama yang menyerahkan Dr. Meserasi B.V. Ataupa. Pihak kedua yang menerima Dr. Stefanus Priaseran M.P.H. Disaksikan oleh atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, UB Asisten Administrasi Umum, Johanna Elisa Pali, SH, MSI, Pembina Utama Madya, NIP 1964-01-10-1989-03-2015. Demikian pembacaan berita acara. Penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara selesai. Penandatanganan berita acara selesai. Selanjutnya penyerahan berita acara dan memori pelaksanaan tugas penjabat sementara Bupati Malaka kepada Bupati Malaka. Terima kasih banyak. Bupati Malaka ini mungkin memori yang tidak sempurna, tapi dalam hasil kerja pada bersama teman-teman seperti yang lain bersama kesehatan. Terima kasih komunikasi Bupati Sumitri selamat. Dengan ini saya menerima tugas dan tanggung jawab
sebagai penjabat sementara Bupati Melaka, kembalikan kepada Bupati definitif. Saya terima, dan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Melaka menyampaikan terima kasih kepada Dr. Dese yang selama 71 hari telah melaksanakan tugasnya sebagai penjabat sementara Bupati Melaka, karena kami melaksanakan tugas-tugas lain yang mendapatkan izin dari Bapak Presiden melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Memberikan cenderamata ini karena beliau sudah merupakan bagian dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Melaka. Karena dan ini simbol kehormatan orang Melaka adalah kain Melaka. Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia ke tempat pengabdiannya dan berkata, kembalilah hai anak-anakku, sebab di mataku 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sayangilah putra-putramu ini untuk melangkah kembali ke tempat tugasnya semula dengan iman dan keyakinan yang tulus menuju kesuksesan demi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan masa depan bangsa dan negara kami tercinta ini. Tuhan Raja yang kekal, kenakanlah pakaian kemegahan dan ikat pinggang kekuatan bagi putra-putramu ini, karena besarlah tanggung jawabnya demi mencerdaskan, demi menyehatkan, demi mensejahterakan dan menyelamatkan masa depan rakyatnya dan umatmu. Lindungilah mereka dalam menyikapi segala bentuk kejahatan, dalam bentuk kelaliman, kefasikan, kekerasan dalam bentuk apapun, kemunafikan, dan berbagai bentuk penipuan. Curahkanlah rahmat kebijaksanaan kepada mereka supaya membentuk orang-orang benar untuk bertunas seperti pohon kurma, dan meluruskan orang-orang yang bengkok hatinya, sebab Engkaulah gunung batu kami dan tidak ada kecurangan padamu. Ya Allah, peliharalah mereka seperti biji matamu. Pangkulah mereka ibarat domba-dombamu, dan lindungilah mereka ibarat anak domba kesayanganmu. Bangkitkanlah mereka di saat tersanjung jatuh. Topanglah mereka ketika badai zaman menerpanya. Basuhlah mereka selalu berkat rahmat air baptisnya, agar tetap bersih, murni, jujur dan adil sebagai pemimpin-pemimpin yang bijaksana untuk seluruh masyarakat Kabupaten Melaka dan suksesnya program kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.